nyesel banget gue kenalin lo sama dia. Kayaknya sengsara banget. Lu ngejodohin gue lo. Iya, makanya kesian. Buat istri aku, Kalina Oktarani Prasetyo. Pokoknya sehat selalu ya. Pokoknya kalau masa lalu aku seperti apa, justru kamu adalah Pelabuhan Tanjung Priuk terakhir. Oh, buat Tanjung Priuk berarti banyak emang. Jangan ceritanya kan ada di Indian. Pelabuhan Tanjung Priuk terakhir. Tapi masih mampir ke Tanjung Perak. Oke, ini ada foto-foto Sanrina dengan Septian Wahyudi. Coba kita lihat dulu. Septian Wahyudi. Wow, siapa ini? Dari dulu Sanrina tuh gak pernah tahu kita dia sama siapa. Dia terlalu single terus. Oke. Oh, udah ganti bahasa Inggris. Gue menanya mewakili pemirsa. Ini siapa? Itu dulu sempat pacaran, cuma sekarang udah enggak karena aku waktu itu fokus sekolah sih. Sekolah, sekarang kamu masih sekolah? Aku kuliah sekarang. Kuliah di mana? Di LSPR. LSPR, London School. London School. Emang kamu kok bisa punya waktu pacaran sama Mas Septian? Waktu itu cinta lokasi. Loh, Mas Septian kan bukan Des, dia kan pantomim. Itu Septian Dwi Cahyo. Septian Dwi Cahyo. Ya kalau anak kolonial taunya Septian Dwi Cahyo, ini Septian siapa? Beda. Salah satu ini, member ini siapa? Juga. Oh, membernya Ambia. Ini sekarang cowok kamu yang sekarang? Enggak. Nah, kalau ini baru cocok. Jadi ntar gue, kalau lo jadian sama dia, gue ketemu Sabrina, gue manggilnya bukan Sabrina. Tapi siapa? Namboru. Kalau jadian sama dia, mesti royal apa aja. Royal. Sandrina ini foto kapan sih? Ingat gak? Waktu bulan kemarin sih, jadi dia ngajakin TikTokan. Ngajakin TikTokan dong? Iya. Dapat apa? Dapat sepatu gak tuh? Kayak orang ngajakin apa? Kalau pacaran, apa pacaran? Royal, Bi. Royal banget. Biasanya kalau dia jalan-jalan ke luar negeri ini, banyak bawainnya. Gantungan kunci, tempelan buat kulkas. Jadi enggak, hubungannya sama Bang Hotman ngapain kamu? Enggak ada apa-apa sih, jadi cuman konten doang dan baru ketemu sekali juga. Baru ketemu sekali? Enggak pernah live bareng gitu enggak? Enggak pernah. Oh. Oke. Okay. Tapi seneng nih kalau Sandrina kan berprestasi. Betul. Ada juga nih terus berkarya generasi ya. Generasi lain yang berprestasi juga nih. Siapa tuh? Ada nih. Ada tiga anak muda yang selalu melakukan kegiatan charity. Charity. Bahasa Inggrisnya nih, bahasa Inggris tebet. Ini dia. Mana dia fakta visualnya? Langsung saja. Mili Ben. Gila, keren ya dia bisa sulap juga. Mas tadi Sandrina langsung jadi Mili. Enggak, emang Sandrinanya ke sono jalan, dia masuk ke sini. Enggak ada yang sulap, enggak ada Pak Tarno ya. Kalian sehat? Sehat. Apa kabar? Boleh kenalin dong satu-satu dong. Kenalin satu-satu. Enggak pakai, ini bisa. Pakai mikrofon ya. Pakai apa? Hati. Apa gua kita oke? Apa? Oh, oke. Yuk, cepat yuk. Iya. Mana? Oke. Okay. Mili Ben ini keren loh, guys. Mereka bagi-bagi bingkisan. Iya. Sebagai bukti sebagai sosial di jalanan, guys. Oke, okay, kamu dengan siapa? Nama aku Joshua Kristen. Joshua. Iya. Oke, okay, kamu cantik. Ini bukan diomong-omong beda. Aku Ciara. Siapa? Ciara. Oh, Ciara. Joshua Ciara. Mas. Nama saya Asep. Asep? Iya. Mohon maaf Asep, kayaknya ada ketimpa. Nama lo siapa? Joshua. Nama lo Ciara. Nama Asep.